Besar-besarnya atas waktu yang mana saya tidak bisa hadir pada malam hari ini dikarenakan saya masih berada di Oman sepulang dari Palestina ziarah ke tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ziarah ke para makam atau kuburan atau makbaroh para anbiya, para nabi alaihissalam. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbisahadiran saya di acara Masjid Al-Ittihad malam hari ini. Mungkin yang bisa hadir hanya Latim Hadrosatul Taubah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan tetapi saya ingin menyampaikan datang panggilan semua, Ramadan sudah mendekati kita semua harus menyambut dengan bahagia, dengan senang hati, sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan, haroma jasadahu 'ala nifaq. Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan dari api neraka. Artinya bahagia benar-benar persiapkan dengan baik, sambutlah dengan baik, siapkan jiwa kita, hati kita, kebersihan jiwa kita, dan siap-siaplah untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang paling penting, bulan Ramadan itu juga masyhur Syahrul Quran, yang mana ketika kita deres Al-Quran, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini masih berada di negara Oman dan insya Allah besok baru pulang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara pada malam hari ini membawa berkah, solawatan pada malam hari ini membawa berkah, dan untuk tuan rumah Bapak Habib Mustofa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini membawa berkah khususnya untuk sumber nongkong Reco Kandat. Dari saya, Muhammad Iqdam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga seluruh jamaah yang hadir hidupnya barokah, keluarganya barokah, dan keturunannya minas sholihin. Saya doakan dibarokati jami'i nabi-nabi yang telah saya ziarahi. Semoga panjenengan semua jamaah yang hadir ilmunya manfaat barokah dan rizkinya banyak melimpah. Dari saya mungkin itu saja. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Abi Mustofa atau yang akrab dipanggil Pak Glowo. Saya sebagai panitia dan juga pengundang. Saya mohon maafnya sebesar-besarnya, bukan maksud hati membohongi panjenengan sedoyo. Memang dari kami positif bahwa Gus Idam akan hadir pada malam hari ini.
karena dari kami juga belum ada pemberitahuan pembatalan. Jadi acara hari ini tetap berlangsung dan alhamdulillah pada malam hari ini Gus Idam juga video langsung. Semoga kita semua pada hari ini, malam hari ini mendapatkan barokahnya, mendapatkan barokah syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah besok kalau saya dan teman-teman diberikan kesehatan, teman Hadrat dan juga Gus Idam diberikan kesehatan, kita akan undang lagi. Insya Allah. Oke Mas Marno, oke. Siap Mas Marno, siap diundang ke sini lagi. Doa monggo Pak Asrori.